Bupati Kabupaten Pesawaran Dendi Ramadona, resmikan Jembatan Wei Buah, penghubung Desa Bunut Seberang dengan Desa Wates, Kecamatan Wei Ratai Kabupaten Pesawaran Lampung. Peresmian jembatan penghubung antar kedua desa itu berlangsung pada 8 November 2023, dalam acara turut dihadiri oleh Ketua Dewan Kabupaten Pesawaran Suprapto, anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Dapil Wei Ratai, Kepala Dinas Diskominfo Kabupaten Pesawaran Jaya Diasa, Camat Kecamatan Wei Ratai Data Trianda, Kepala Desa Sekecamatan Wei Ratai dan tamu undangan lainnya. Dalam acara peresmian itu, Kepala Desa Bunut Seberang, Misbahus Syurur dalam sambutannya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas terlaksananya dan tercapainya atas cita-cita harapan masyarakat, yang sekian lama ini didambakan akhirnya tercapai juga. Alhamdulillah, alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi amin amma ba'du. Yang saya muliakan di Dendi Ramadona KSTM Trip, mudah-mudahan beliau selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di samping peresmian jembatan Wei Buah penghubung Desa Bunut Seberang dengan Desa Wates itu, Bupati Pesawaran sempat bagikan sertifikat PRONA secara simbolis kepada beberapa masyarakat desa sekecamatan Wei Ratai. Usai dalam pembagian sertifikat, dalam sambutannya Bupati menyampaikan bahwa jembatan yang diresmikan pada saat ini memiliki panjang 28 meter, lebar jembatan 5,8 meter dan lebar jalan 4,2 meter serta bertonase 25 ton. Nggak tahu zamannya siapa lagi nanti Bupati bukan saya masih diperhatikan nggak WRT ini di pucuk gunung sini kan? Karena orang kan kadang-kadang, oh udah apa di pucuk gunung nggak ada yang ngelihat pembangunan di sana. Kan gitu kalau kadang-kadang kan di pucuk gunung itu nggak dilihat amat itu pembangunannya. Oh nggak bisa saya bilang. Malah yang di pucuk gunung yang sekarang saya kejar kecepatan pembangunannya. Karena apa? Ya tadi yang di gunung ini kan selama ini ya terbengkalai, tidak terperhatikan dengan baik. Di akhir pidatonya, Dendi menyatakan ingin memperlakukan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh penjuru bumi andan jejama. Dirinya juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mendoakan agar peperangan yang terjadi di Timur Tengah dapat segera berakhir. Mari kita berdoa sejenak untuk saudara kita di Palestina sebagai sesama manusia. Semoga perang segera berakhir dengan perdamaian dengan membaca Al-Fatihah. Dari Bunut Seberang, tim Bintang 38 Nasoba menginformasikan.